seperti apa tadi menghadiri konser tribute komikasi sendiri mungkin? Seru sih, soalnya gue ke bagian yang ada AI-nya gitu kan, jadi seru. Jadi kayak duet sama beliau. Iya, jadi kayak duet sama Om Krisya. Cuman ya kalau untuk konser sih oke. Cuman kalau misalnya buat seri besar kayaknya ada yang perlu dibumbuin lagi gitu kayaknya. Cuman aransemennya oke, aransemennya oke. Hari ini ulang tahun juga Bang Aryo. Hari ini usia 43 seperti Om Krisya. Seperti apa? Ya kayak gini lah, 43. Gimana lagi? Gitu aja, sama aja apa tahun ini bedanya mungkin karena banyak istirahat kali ya. Jadi banyak istirahat, jadi nggak terlalu hektik kehidupan gue gitu aja. Tapi memaknai usia 43 sendiri seperti apa sih ya? 43? Lebih mature kah atau enggak sih, kalau hampir sama aja kayak 42 kayak 41 sama aja, cuman bedanya di waktunya aja tahun ini lebih santai hidupnya dan gitu. Tapi ngerasa makin ibu sama saudara-saudara juga. Iya, ngerayain sama keluarga. Ngerasa udah tua enggak sih ya di umur 43 atau gimana nih? Iyalah, menolak tua. Ngerasa tua umur segini. Tapi menolak tua atau seperti apa dirimu? Apa jadi apa namanya? Kilas balik seorang Ariel atau seperti apa nih? Turunin. Gue enggak menolak tua sih sebetulnya. Atau ya, definisi tua sendiri buat Ariel. Orang tuh tua itu kalau sering ngomongin masa lalu tuh tua tuh. Umur 40-an tapi masih jadi hot duda seperti apa nih? Masih hot daddy juga seperti apa sih tanggapannya Bang Dong? Enggak lah. Enggak tanggapan sih. Jadi incaran juga para wok. Enggak, Pak. Yang penting gini, kalau masalah tua itu bukan umur memang, cuman selama masih punya mimpi, selama masih ada yang dicari, semangatnya masih oke, gue bilang sih. Apalagi yang belum dicapai sih di usia sekarang mungkin? Banyak banget yang belum dicapai. Apa tuh? Salah satunya apa ya? Kalau sama Noah mungkin ada album-album, ya album belum selesai sama Noah. Habis itu kolaborasi sama musisi luar mungkin. Banyak banget kalau diomongin enggak habis. Kalau pribadi mungkin pribadi apa, rumah atau apa? Sekali ya, rumah, motor atau apa mungkin yang belum apa yang belum dicapai selain atau mungkin Peter Pan apa Noah sendiri atau mungkin rumah atau apa yang belum mungkin dalam kehidupan pribadi. Enggak, kalau banyak yang belum dicapai itu kebanyakan mimpi, target, kerjaan kayak gitu-gitu. Melihat Alia yang menjadi sosok calon desainer seperti apa? Ya gue senang, mudah-mudahan ntar gue bisa pakai baju buatan dia. Ulang tahun bareng Krisya gimana? Ulang tahun bareng Krisya? Ulang tahun bareng Krisya? Apa? Dibikin kayak dibikinin pesta ulang tahun gratis. Ucapannya buat ucapannya. Oh iya benar. Ucapannya buat siapa nih, Om? Buat kamu Krisya, buat kamu. Harapannya apa? Enggak, mudah-mudahan dengan adanya konser ini banyak generasi muda yang tahu dan mendengar lagi suara emasnya Om Krisya. Itu aja sih harapan gue. Oke. Nikah kali ya tahun ini.